Baiklah, Wushu menjadi penyumbang emas pertama Tuan Rumah Sarawak dalam Temasya Sukan Sukma 2024. Tuaian emas itu diperolehi Menteri Stephanie Chai Ngu dalam acara Tolu Wanita setelah mencatat 9.603 mata. Berasal dari Sibu, Stephanie menewaskan pesaing terdekatnya Lee Jia Rong dari Johor yang mendapat 9.6 dan Kelsey Sai Ji Chin dari Melaka yang mendapat 9.5 mata. Kejohanan Sukma ke-21 merupakan kejohanan Sukma terakhir buat atlet muda yang berusia 20 tahun itu. Katanya latihan intensif sekitar 4 ke 6 bulan ternyata membawa kepada kejayaannya dalam acara berkenaan. Ataupun you think you can handle your opponent very well. Yes, I think I can handle. You can handle very well.